Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Gratis, gratis, gratis. Caranya klik tombol warna merah di bawah ini. Selamat menonton. Oke, selamat datang kembali di channel ini. Di sini kita akan memberikan tutorial, yaitu cara mengecilkan atau membesarkan suara di Adobe Premiere. Di sini saya sudah menyediakan sequence-nya dan video yang akan kita kecilkan suara dan kita perbesar. Kan di sini sudah saya masukkan suaranya. Kita tarik saja ke sini. Coba kita putar. Saya kok nggak banyak bicara Pak di sini, saya gemar. Nah, di sini kan suaranya langsung besar. Bagaimana cara mengecilkannya? Caranya cukup mudah, yaitu cukup klik di sini, di videonya akan kita edit. Di bagian suara kita turunkan sampai muncul titik seperti titik. Nah ini kita geser. Nah ini yaitu add remove keyframe. Kita klik satu kali. Banyak cara Pak di sini, saya gemetar. Geser lagi, klik. Nah setelah selesai kita gedekan untuk sequence-nya, kita tarik turun sehingga suara yang kecil dan akan naik seperti ini. Nah, ini setelah itu yang sebelah sini juga kita berikan juga, geser lagi. Tapi sebelum ngasih titik ini atau apa namanya position-nya, kita harus mengklik videonya terlebih dahulu. Setelah itu gedekan, besarkan lagi, kita turunkan dan selesai. Dan kita coba putar videonya. Saya kok nggak banyak bicara Pak di sini, saya gemeter depan Ustaz dengan Pak Ramli ini yang luar biasa. Kalau saya di akademik mungkin iya, tapi kalau depan Pak Ustaz semua saya nggak banyak. Bisa juga kita tambahkan satu lagi biar lebih bagus. Kita tarik lagi, ini naikkan. Nah, sama seperti di sini juga kasih biar apa namanya itu penurunan suara itu bagus. Sudah, coba kita putar lagi. Saya kok nggak banyak bicara Pak di sini, saya gemeter depan Ustaz dengan Pak Ramli ini yang luar biasa. Kalau saya di akademik mungkin iya, tapi kalau depan Pak Ustaz semua saya nggak banyak pandai. Sudah. Bagus. Seperti itu tutorialnya, cukup mudah kan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Nanti kalian akan paham bagaimana cara mengecilkan dan membesarkan suara di video di Adobe Premiere. Terima kasih telah menonton. Welcome back untuk video-video selanjutnya.